Selamat pagi pemirsa, PT Lundin akan meluncurkan KRI Klewang pagi ini di Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal perang yang merupakan salah satu kapal terinovatif di dunia akan melengkapi alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Asri Nirmalawati yang saat ini berada di Banyuwangi. Asri, bagaimana jalannya acara peluncuran KRI Klewang di sana? Ya, Robert dan juga pemirsa, hari ini PT Lundin meluncurkan salah satu kapal perang terinovatif di dunia. Peluncurannya sendiri dilakukan di Selat Bali dan tepatnya di Banyuwangi. Banyuwangi sendiri selain merupakan tempat peluncuran dari kapal perang ini juga merupakan tempat diproduksinya kapal perang yang merupakan salah satu kapal terinovatif di dunia ini. Dan kapal yang dinamakan dengan KRI Klewang ini memiliki berbagai kelebihan, diantaranya memiliki kecepatan daya jelajah yang tinggi dan selain itu juga memiliki berbagai jenis tipe rudal. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai kapal perang ini, bersama saya sudah ada pemilik dari PT Lundin ini, yaitu Ibu Liza Lundin. Ibu Liza, mungkin bisa dijelaskan, hebat sekali ini Bu kapalnya Bu. Kapal sehebat ini Bu, kenapa memilih tempat produksinya di Banyuwangi Bu? Selamat siang. Kenapa saya memilih tempat di Banyuwangi? Satu, saya orang Banyuwangi. Dua, saya ingin membangun kampung di mana saya lahir. Dan selain itu juga di sisi lainnya bukan hanya tempatnya saja yang jauh dari mana-mana, jadi bagus buat riset dan sebagainya. Ibu, ada kendala Bu dalam pembuatan kapal yang salah satu kapal tercanggih di dunia ini Bu? Sementara kendala kita masih belum ada, tapi semua barang-barang bea cukai dan pemerintah sangat-sangat membantu. Orang-orangnya juga sudah kebanyakan kita datangkan dari luar negeri sampai orang kita sendiri tahu. Bu, kalau sampai saat ini dengan beradanya PT Lundin di Banyuwangi, sudah bagaimana Bu dampaknya ke daerah Banyuwangi? Saya rasa buat Banyuwangi sangat-sangat membantu, khususnya buat warga negara yang di Banyuwangi, nggih Mbak nggih. Jadi kita sebagai anak dari Banyuwangi sangat-sangat bangga bisa membuat semuanya di Banyuwangi. Terakhir Ibu, ke depan pemasaran kapal ini seperti apa Ibu? Pemasaran kapal ini setelah launching ini kita akan tahu dan akan kita evaluasi selanjutnya akan kemana. Jadi setelah evaluasi tentu saja negara-negara lain yang kita tidak bisa sebut namanya sudah menoleh ke kita dan kita tidak bisa siapa-siapanya sampai kita dapat izin dari Indonesia. Ibu, satu lagi deh Bu, ini Angkatan Laut katanya sudah memesan Bu, berapa jumlah unit yang sudah dipesan Bu? Untuk sekarang kita tidak bisa terbuka dulu sampai yang satu ini dilaunchingkan dulu biar kita tahu apa kekurangan dan kelebihannya, jadi setelah itu baru kita semuanya dipasarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan Angkatan Laut maupun negara-negara yang lainnya, juga seizin beliau-beliau yang di atas. Ibu, sukses terus dengan PT Lundinnya, Bu. Amin. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, pemirsa dan juga Robert, sekian dari Banyuwangi. Kembali ke studio. Terima kasih, Asri Nirmalawati melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.